Yo, hello guys, balik lagi bersama dengan gua Izo. Dan di video kali ini gua bakal bermain game One Piece terbaru yang ada di Play Store, guys. Yap, jadi di sini gua udah level 13 dan juga gua udah gacha. Gua gacha di sini tuh dapet Jinbei, guys. Yap, ini Jinbei ya. Karakter yang bagus banget, Kak. Gua lihat di tier listnya Bang Delion, Delion's RPL itu kalau nggak salah namanya, yang di channelnya itu. Gua lihat tier listnya di videonya dia. Itu kalau dia tuh ini tuh Jinbei tuh tier SSS, cuy. Jadi bakal gua pakai dan gua lanjutin, guys. Dan gua nggak perlu reroll lagi ya. Dan kenapa, Bang, kok lu tetap masih pakai Jinbei walaupun itu hero gratisan? Dan ini tuh semua orang bakal dapet Jinbei, guys. Soalnya di day login ini kalian besok hari kedua atau mungkin kalian udah dapet Jinbei, pasti bagus ya kan. Juga ini tier SSS ya, gua ambil aja nggak apa-apa. Karena kenapa, ini gua dapet Jinbei dari gacha, gua nggak reroll lagi. Kenapa? Karena masih bisa ditingkatin, cuy. Kalau dapet Jinbei ini kita bisa upgrade ke bintang 6 ya, guys, atau bintang 1 ungu itu ya. Dan oke, jadi di sini gua nggak cuma bakal nge-review gacha gua dan juga bermain game ini. Kalau dari story kayaknya kalian udah tahu sih, guys. Gamenya sih kayak gini, cuy. Gua bakal menstart sekali, habis itu gua bakal bagi-bagi kode redeem ke kalian ya, guys. Kode redeemnya tuh ada banyak ya. Aduh, habis makan, cuy, anjir, cekukan ya. Oke. Kalau dari gambar menurut gua sih ini udah bagus banget ya. Ya dari gambar itu bening gitu, cuy. Tapi kalau dari animasi sebenarnya agak kaku, tapi nggak apa-apa, guys. Masih lumayan bagus ya, lumayan bagus sih. Daripada Epic Tracer gua malah lebih ini, jauh lebih baik ini, cuy, daripada Epic Tracer ya, soal gambar dan animasi. Soalnya ini HD banget, cuy. Yang enggak banget sih untuk sebuah game HP ya kan. Untuk sebuah game HP ini udah bagus banget, cuy. Nah, ini gua udah ada Jinbei. Jinbei hero-nya kok di belakang ya, guys. Itu kayaknya gue naruhnya di belakang, cuy. Salah, cuy, salah kayaknya ya. Oke, ini kapalnya sakit masuk dear. Oke, nice. Jinbei nice. Oke, jadi Jin, oh ada online reward. Oke, dapat Sanji. Ini kalau kalian online 2 jam atau 120 menit itu nanti dapat 5 tiket ya. Dan oke, jadi di sini gue langsung aja bakal bagi-bagi kode redeem ke kalian ya, guys. Jadi ada 5 kode redeem dan langsung aja kita redeem kodenya. Aduh, ini nggak gua salin, cuy, jadinya agak lama nih. Bentar, kode redeemnya H F Y Z lalu C L B C L B lalu kecil S M D dan ini cuy perhatikan hurufnya kecil atau gedenya gitu. Dan langsung kita oke dan kita redeem. Oke, lumayan dapat ikan, nggak dapat ikan. Yes, dapat tiga. Dapat krokodil. Yes, dapat tiga. Oke, habis ini kita gacha. Coba kode yang lain, cuy. Coba kode yang lain ya. Aduh. Oke, OP 666. Mungkin tadi gua ada yang salah ya, cuy, kayak apa gitu. Aduh, tapi sorry banget, cuy, kalau ada yang salah ya. Dan oke, kita dapat 100 diamond sama ini. Kita coba kode yang lain aja, guys. Kode yang kedua tadi kok gagal ya, Bang? Oke, 777. OP 777. Oke. Oke, nice, dapat ini 3 tiket basic kalau nggak salah. Dan langsung aja kita oh, P 888 dan langsung aja kita oke. Oke, nice, dapat 1 tiket dan kita bakal ngegacha itu spirit. Dapat diamond, cuy, lumayan, cuy. Buat beli tiket gacha mana nih? Oh, masih belum. Oke, kita langsung aja ke kalau mau kita mau gacha itu di tavern. Oh, ini ada bug, cuy, bentar, cuy. Di bug, dapat krokodil, nice. Dan 1 2 3. Oke, nice, dapat krokodil gua. Dan ini dapat apa ini? Aduh, ini. Dapat megane, cuy. Oke, kita langsung aja ke tavern. Dan di sini gua udah ada ada revive apa ini? Ini diamond ya, tapi udah kita revive dulu enggak sih, guys? Ini kalau mau dapat diamond. Nah, gini nih. Kan kayaknya juga udah tahu nih caranya, soalnya gampang banget, guys. Kita ke sini. Oh, Khalifa, anjir. Siapa yang ngesa, guys? Oke, kita langsung aja. Kita tambah tiket. Oke, benar. Gimana ya? Oh, 250 langsung aja tancap gas. Oke, ayo cuy. Please kasih gue yang bagus. Ayo. Sanji, oke. Okay. Yang Mas. Ayo. Sanji lagi. Apakah teori Sanji itu nyata? Waduh, gacha kok ampas banget gini ya, cok. Anjir. Oke deh, enggak apa-apa, cuy. Sabar, saya kok dapat Sanji 2, cuy. Teori ampas itu emang nyata ya, guys. Oh, ini aja 10, tapi ini basic, cuy. Enggak mungkin bagus ya. Enggak mungkin bagus, guys. Apes banget, cuy. Udah enggak apa-apa, nanti gue cari tiket lagi dan gue gacha di offline aja ya.
Aduh, kok anjir, busuk semua, cok. Oh, ini kayaknya busuk yang busuk semua sih, guys. Iya, anjir, ini dapat maren-maren hijau-hijau semua apa? Cokro-cokro doang gini. What the fuck? Kok ampas semua ya, bang? Kok ampas semua? Oke, guys, jadi cara dapat tiket lagi gimana ya? Aduh. Oh ya, dari itu yang tadi yang itu dan sini. Anjir, gacha ampas banget, cok. Kok bisa gitu ya, bang? Oke, tadi gua dapat krokodil. Mana nih krokodil? Krokodil. Wah, ini emas cuy, gua pasang ya, fix. Yang bakal gua ganti si Nami. Krokodil masuk, lalu ini Zoro masuk. Nice, ini ya. Oke, kita langsung aja upgrade Sanji karena Sanji gua tadi dapat 3. Sepertinya teori Sanji di up ke level-level selanjutnya itu nyata, guys. Untuk awalan ini bagus ya. Oke, nice, kita upgrade Luffy, ya. Langsung aja 1 2 3. Dan kok enggak keganti save form. Oh iya, belum gua save form. Ini gantinya gimana, cok? Oh, nah ini. Nice. Wah, anak tai, ini gantinya gimana? Udah gua formasin ya. Ini kan lihat ini ya. Oh, gini, cok. Agak dom loh. Gini, Zoro save form. Nah. Dari tadi kayak gini. Kita upgrade semua level dulu, guys. Ini Zoronya juga. Oke, dapat Jinbe. Oke, guys, teori top up itu nyata apa enggak, guys? Waduh, gue dapat ampas, gue jadi kepin top up cuy ini, Pak. Kalau wah, ini ya, top up tuh enak banget cuy dapat ini ya. Oke lah, nanti mungkin next video ya, mungkin cuy. Kita langsung aja ke story. Dan ini dia formasi gua. Oke. Ini gua masih 20-an ya stack-nya. Oke, kita lihat dulu nih. Zoro, oke. Krokodil dapat gimana? Oke, nyerang belakang dapat 2. Wajib sakit majin becok. Oke, 183. Sanji lumayan bagus ya. Nyerangnya tuh banyak cuy. Nyerangnya banyak ya. Oke, kita lihat lagi. Sering. Nice, lumayan. Shred. Untuk apa yang gue ganti ya? Luffy, Sanji, Zoro. Nanti kalau gue dapat yang bagus, es masuk yang gue ganti Luffy sih cuy. Luffy ya. Tergantung sih yang dapat dup yang banyak siapa, karena Sanji dapat dup banyak jadi bakal gua pakai, guys. Ayo please dapat tiket lagi. Di mana gua komen gacha lo, guys, ampas banget. Nah, ini kan yang online reward, tapi harus online itu dulu cuy, 2 jam. Aduh, masa gua mau record mau gacha aja harus 2 jam ya, guys ya. Kok gitu ya, bang? Oke. Dan mungkin oke nih. Kayak ampas ini cuy. Ini nih yang buat ampas ini kayaknya ini cuy. Gua ganti siapa ya? Si Luffy aja cuy. Luffy namanya ini belum gua ganti. Oh ya, gua main di server 21 ya, guys. Gua main di server 21. Namanya ini bakal gua ganti Izokun aja. Biar orang-orang tahu ya. Biar gampang aja cuy, ya biar gampang aja. Dan ini boss modenya gua haikin aja. Dan udah sih ini ya untuk hero-hero. Gua masih ampas banget cuy. Apakah teori ngegacha dan teori top up itu nyata? Kita lihat di video selanjutnya aja ya, guys. Dan oke, sekian aja video dari gua. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe, guys. Dan oke, see ya.